Senang sekali ya, setiap hari kita ketemu silaturahmi. Iya, betul. Karena rezeki itu datangnya dari silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang umur. Nah iya, perpanjang umur tidak hanya sama orang lain, sama sahabat pun kita harus tetap silaturahmi. Betul. Oh, telepon. Gua kira lu lagi gimmick kayak biasanya, gak tau telepon. Telepon, temen gua ini, Ndre. Usaha gua kan banyak. Telepon. Oh. Salah. Lalu ini handphone 2015, Ndre. Masa dipala? Ini melalui radiasi otak. Oh. Jadi masuk sini. Iya. Oh. What's his problem, man? Oh, yeah. Turun juga. Nice. Nice to meet you too. Yeah. Oh, I spent too. You jam, okay? Yes. What? Dadang? Mana wae? Mana dang? Masih kena di Amerika, wae? Syukur. Kuma. Masih kena gawe, tak gawe, masih? Ah, biasa weh, orang di dia. Oh, deh kadi ya. Syukur atuh. Kadi banyak. Jam sabar di mana nak? Nice. Ya, ngengkeng di kadi itulah dijemputnya. Oke. Dah? Oh, nggak sepadu. Gua rasa nih ya. Kalau gua mah mendingan gua enggak punya handphone itu susah. Yellow. Yellow dang yellow. Iya. Rasanya. Ah, mati udah. Bangut si Dadang. Gua bukan masalah si Dadang, tuh handphone nyusahin nih. Ndre, makin lama itu makin bagus teknologi itu, Ndre. Siapa, ini merek yang terbaru. Apa? Sungsang. Temen dari mana, Le? Dari luar negeri itu. Temen gua dari Cimahi. Oh, cuman pantesan. Dia udah lama di Amerika. Gua sahabat banget sama gua. Jadi dia mau kesini. Mau main kemari? Nah, memang sebagai seorang sahabat itu harus diperlakukan dengan baik. Oh iya. Kalau dia udah di sini nanti servis yang baik, karena kan dia pasti jauh-jauh ke sini kan kangen mau ketemu. Oh iya dong, pasti kalau sahabat apalagi yang udah lama. Pokoknya gua berapa tahun udah lama enggak ketemu dia? Lama banget. Gua sekitar 2 bulan loh. Gua baru dong. Cuma baru.